pertama aku nampak benda tu, aku takkan sebut nama dia sebab orang tua-tua cakap kalau kita sebut nama benda tu, takut kita macam seru dia. Astaghfirullahaladzim. Aku harap apa yang aku nak cerita ni tak ada apa-apa yang pelik lah berlaku eh. Okay, aku akan gelar benda tu sebagai sop buncut. Kali pertama aku jumpa dia, aku jumpa benda tu masa tu umur aku 18 tahun. Time tu aku form 6. Masa tu kawan-kawan aku ajak aku masuk asrama. Sebenarnya aku ni tak layak masuk asrama sebab rumah aku dengan sekolah aku sebelah je. Ni bilik aku, sekolah aku depan tu. Aku buka tingkap je terus nampak sekolah aku. Sebelum aku nampak sop buncut tu, ada satu kejadian yang dah menimpa aku. Aku terjaga. Biasalah aku ni sejenis manusia yang mudah terjaga pada waktu malam. Tapi time tu aku tak ingat pukul berapa aku terjaga. Aku bangun je, aku terus pandang tingkap. Masa aku terjaga, aku nampak pokok pisang. Bayang-bayang pokok pisang. Normal lah kan, sebab memang ada pokok pisang dekat belakang tu. Dekat belakang dom, dekat belakang asrama kita orang. Time tu pula sejuk. So, masa tu aku fikir mungkin angin kuat ke apa kan. Yadah lah pokok pisang ni kan. Buat seram pula aku. Aku cakap je lah hati. Okay, tak apa. Tu aku tidur. Aku terdengar bunyi loka. Loka kan, bila kita buka kan ada bunyi. Ha, bunyi dia macam tu tau. Astaghfirullahaladzim. Okay, aku pun toleh lah ke kiri. Aku nampak yang hujung ni. Aku nampak yang hujung ni. Tapi aku tak nampak wajah. Aku tak nampak yang ni. Muka aku tak nampak. Aku nampak. Bila aku nampak tu, aku dah agak dah tahu apa benda. Masa tu aku tak tahu nak cakap macam mana. Aku diam je, aku try juga untuk lelapkan mata aku, tutup mata aku, cakap aku akan tidur, aku kena buat-buat tak nampak. Sebab aku tahu tu benda tu, tak ada yang tergantung dekat loka, tapi memang benda tu sebiji yang ada benda. Aku pun tidur, tapi dengan izin Allah, Allah pun panggil aku tidur. Baru aku perasan, aku duduk kat tingkat 3. Sebab budak form 6 kena duduk kat tingkat atas sekali, kena duduk tingkat 3. Aku pun tenung lah kat bawah kan. Aku pandang bawah. Aku duduk tingkat 3 ni. Macam mana boleh ada pokok pisang? Aku pun. Masa tu memang aku telan alio lah. Aku masuk. Aku pakai baju sekolah macam biasa. Aku buat bodoh je. Sampai je sekelas. Baru aku cerita kat kawan-kawan aku. Kawan aku perasan. Muka aku dah bengkak-bengkak kat sini. Weh Rozi, kau kenapa muka kau bengkak-bengkak ni? Diorang tanya aku kan. Lepas tu aku tengok kat cermin. Aku tak gatal tau. Tak ada segatal. Tapi ada bengkak. Tiba-tiba bibir aku bengkak apa semua kan. Dia cakap, bak kata orang-orang dulu takut kena ludah. Kena ludah dengan benda tu lah kan. Tapi Allah ma'alam lah, kita pun tak boleh nak percaya sangat. Balik je terus aku lari pergi dekat asrama. Aku bungkus baju aku semua. Aku terus balik rumah. Benda apa yang melambai aku? Aku tak sure benda apa. Tapi memang aku ingat benda tu pokok pisang. Aku ingatkan pokok pisang. Time tu aku tak ingat yang aku duduk kat tingkat 3. Memang aku tak ingat yang aku duduk kat tingkat 3. Lepas tu masa aku nak sidai kain, sidai tuala aku. Bila sidai tuala, kan kat koridor, kita boleh nampak lah bawah kan. Aku pun pandang bawah. Cakap, aku kat tingkat 3 ke? Baru aku teringat tingkat 3. Takkanlah pokok pisang setinggi tingkat 3 kan? Allah, masa tu Allah je dah tahu apa yang aku rasa time tu. Sampai kat kelas barulah aku cerita kat kawan-kawan aku apa yang jadi kat aku. Diorang pun, tapi aku rasa benda tu Cik Ponti. Ya Allah, meremang mak aku masa aku cerita ni. Macam mana muka benda tu? Sumpah demi Allah, memang aku tak nampak. Memang aku tak nampak sebab gelap kan. Tak tahulah, benda tu dia macam sama-sama tau. Dia memang susah nak nampak. Nampak benda tu memang tak nampak, memang tak jelas sama ada buruk ke. Just gelap macam tu je. Dia tak tunjuk muka macam tu tau. Aku cepat-cepat tutup mata masa tu. Tapi sebenarnya entahlah, aku tak berani nak cerita pasal sop buncut ni. Sebab bahaya, bagi aku bahaya sebenarnya. Nak-nak kalau kita sebut nama dia kan, kalau kita sebut nama dia, aku teringat lagi masa arwah nenek aku cakap,
jangan jangan sebut nama dia, nanti dia datang kan, cakap macam tu. Aku pun sampai sekarang lah aku terpengaruh apa yang arwah nenek aku cakap kan. So apa pun aku akan sebut, dia sebut bunjut ke, bantal guling ke apa ke. Tapi aku tak nak sebut bantal guling. Sejak aku tengok cerita Pocong tu, yang aku tengok daripada season 1 sampai season 3, ya Allah hai. Yang paling seram yang dia terpeluk bantal guling dia tu. Tapi sebenarnya bukan bantal guling, tapi benda tu. Ya Allah ya Tuhanku. Memang time tu aku buang benda tu, memang aku tak nak. Memang aku tak nak peluk benda lah tu. So itulah kisah aku. Itu je lah yang aku boleh cerita. Aku tak banyak cerita lebih-lebih macam aku cakap tadi. Apapun, kita jangan terlampau fanatik sangat dengan kisah-kisah sok bunjut ni. Apapun, semoga kita semua dilindungi Allah SWT. Lepas ni, next video aku akan cerita pengalaman seram yang lain pula. Memang banyak. Aku ada satu cerita pasal arwah nenek aku. Cerita tu aku memang ingat sampai sekarang. Korang kalau korang nak tahu kisah tu, insyaAllah aku akan upload setiap hari Khamis malam Jumaat. Apa-apa pun korang jangan lupa subscribe my channel.